itu berdepan cabaran. Itu antara harapan warga kota bagi tahun 2022. Laporan bersama Siti Nurul Husna Bukhari. Tinjauan mendapati rakyat Malaysia kembali mengunjungi kawasan tumpuan ramai di ibu kota bagi meneruskan aktiviti harian dan meluangkan masa bersama keluarga. Keceriaan terpancar di wajah masing-masing dengan harapan untuk terus bangkit dan pembukaan tahun 2022 yang lebih baik. Semoga COVID ni pulih, tak ada lagi dalam Malaysia ni. Kemudian diharapkan bencana-bencana macam ni, ialah kita ambil iktibar lah. Mungkin ada apa hikmah di sebalik bencana ni. Harapan nak berjaya lah, nak cari duit apa. Saya berharap untuk tahun 2022 ni supaya COVID tu reda lah ataupun tamat, dan juga masa-masa banjir semua tak banjir lah tahun ni. Tahun akan datang semuanya lebih baik. Perlukan motivasi dan semangat yang baru, azam yang baru, kita terus menerajui tahun ni dengan baik. Pelan tinjauan yang kami lakukan di jalan utama sekitar Kuala Lumpur ini memperlihatkan terdapat ramai pengunjung yang telah pun turun. Ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, ada juga untuk datang membeli belah. Seolah-olah mahu melupakan apa saja cabaran yang pernah berlaku dan juga menimpa mereka pada tahun lepas 2021. Mudah-mudahan ramai juga yang menyimpan hasrat dan juga harapan agar tahun ini 2022 lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan juga keluarga Malaysia dapat terus bersatu berdepan apa sahaja rintangan dan juga halangan yang mungkin berlaku untuk tahun ini. Tinjauan kami juga menyaksikan ramai pengunjung yang menyimpan hasrat dan juga harapan agar COVID-19 tidak lagi membelenggu rakyat Malaysia. Saya Nurul Husna Bukhari untuk berita RTM.